Welcome back lagi guys. Kali ini kita akan main boss battle. Kenapa hari ini saya pengen banget main boss battle? Karena kalau kita klik babinya ini event, terus klik notisnya. Nah di sini ada tulisan boss battle stamina decrease. Jadi kalau kita lawan boss staminanya diskon besar-besaran guys 50%. Cocok banget ini buat kumpulin gear yang warna SSR. Sama cocok banget buat kumpulin pot supaya level bisa bintang 6 ya guys. Oke guys, kita langsung aja battle bossnya. Ini karena bossnya, boss battlenya saya yang ke-6 udah clear. Ini saya clearnya level ekstrim ya. Jadi saya langsung aja yang ini ya guys, yang lawan Slater ini guys. Tapi saya di sini akan bermain dengan mode auto aja guys. Karena apa? Kita udah biar bisa kita enak tidurnya guys. Kita powernya udah 15, di sini udah 15.000 ya guys. 15.500. Langsung aja kita tes auto ya guys. Apakah menang guys? Oke, sudah mulai dan sudah auto guys. Kita lihat kalau auto mainnya biasanya cepet dar-dar aja nih. Ini adalah tim inti saya guys. Sudah maksimal semua, nggak tahu mau dinaikin apa. Bintang sudah maksimal, equipment baru bintang 2 semua ya guys. SSR, tapi bintang 2 semua. Plus kalau bajunya gak usah ditanya lagi, udah saya borong semua guys. Closet buat bajunya nambah-nambah status. Ini saya di sini tidak masukin si King ya guys, karena King itu ada skill buat nge-heal. Di sini kita langsung aja biar kebut cepet, jadi power attack semua. Jadi di sini saya timnya nggak ada yang pakai buff ya, nggak ada yang nge-heal atau nge-buff. Jadi di sini kita main barbar aja, attack Rose. Wah dia area ya guys. Di sini kita adu badak nih. Wah di musuh dia ada dua elemen air guys. Berarti gila saya bisa tewas duluan ini. Kita lihat guys, apakah kita bisa menang guys auto battle ini. Ditinggal tidur. Ini level ekstrim ya guys. Gak main-main nih, powernya juga lumayan gede. Wah dia elemen api guys, jadi dia pukulnya si elemen itu guys. Oke kita bisa ulti duluan guys, siapa yang kita ulti? Ya kita ulti itu udah pasti tewas guys, tapi si Slater bosnya ini sudah bisa ulti. Dia kalau ulti saya punya gorilla pasti tewas gorilla saya. Udah elemen itu di. Wah elemen juga di ulti juga tewas guys. Gak kuat sama Slaternya. Ini sudah 2 lawan 3 ya guys. Apakah bisa menang guys? Si Slaternya ini pasti di ulti sama si Ban. Auto tewas. Wah hampir 100.000 guys. King saya akhirnya keluar walaupun agak telat. Aduh gelap ya guys, kita klik dulu karena auto ini. Oke kita sudah buka lampunya guys. Terang lagi, kita lihat apakah dia bisa ulti dan mengekill saya punya karakter. Aduh kenapa nggak dia yang dipukul. Aduh ya dipukul. Ya kita lihat apakah bisa tahan. Ya guys. Aduh, wah, tapi geli-geli damage-nya tidak sakit. Ya, Ban dipukul kunciannya, tapi Ban ini adalah striker utama saya, guys. Dia ada life steal, guys.
Aduh, ngisi darah lagi. Udah tinggal dicolek aja ini. Senggol. Itu ah. Senggol aja. Sentil, tiup. Aduh, udah pasti apa aja tewas. Kita berhasil ya guys dengan auto battle. Ini saya tinggal tidur aja. Sudah saya coba kemarin, saya tinggal tidur selama. Oke guys, biar nggak dibilang hoki, kita tes lagi ya guys. Kita mungkin tes di tempat yang lain. Kita tes yang boss battle-nya yang ini aja ya, lawan Hauser ya guys ya. Tapi levelnya tetap yang ekstrim ini guys. Tuh lihat kan ekstrim. Oke guys, kita langsung mulai. Lagi loading guys. Ini Hauser ini bisa apa? Counter terus guys. Kita lihat apakah counter dia kali ini bisa mengcounter sampai tewas guys. Aduh, si botak dulu yang dilempar ya. Aduh, ini kenapa nggak fokus menembak satu orang nih? Biasa yang mati duluan itu dari sini kalau biasanya gitu. Karena defense-nya itu paling lemah. Tapi Ban juga lemah juga sih defense-nya sih. Wah, dapat Ban 3 biji guys. Kartu ban, aduh, tapi kartu bannya nggak dipakai guys. Wah, kenapa nih, what happened ini, nggak dipakai nih ban. Bisa mukul si botak sampai mati ini, cuman autonya agak kurang pinter ini ya. Aduh, ban itu udah rank emas nih kalau nggak dipakai juga kelewatan. Aduh, si Hauser udah mode counter lagi guys. Waduh, ini mukulnya nyebar-nyebar ya, nggak mau kerusak orang. Waduh, 64.000 guys, udah kayak critical, udah kayak ultinya guys. Waduh, di counter lagi sama Hauser. Tewas nih si kakek-kakek ada dua. Walaupun kita ditembak satu lagi, tenang aja, tenang. Oke guys, sudah keluar ulti 3 biji guys. Cedewa critical semua guys. Itulah gila. Kalau ulti nggak tahu kenapa dia suka critical. Iya, tinggal satu ini. Ini kalau kita lihat ini, dia itu kelas bertahan guys. Emang defense-nya agak tebal dari yang lain-lain. Tapi si area Hauser-nya sudah kita masukin, jadi yang ini gampang, tinggal satu lagi ya. Pasrah aja ini. Apalagi tonjok-tonjokin ban ya, jadi sansak ya. Darah masih full semua. Yuk guys, kita menang guys. Autonya, walaupun awal-awal, aduh gelap lagi guys. Kita nyalain lampunya dulu guys. Memang kalau auto itu bisa otomatis kurangin baterai ya guys, jadi agak gelap. Ya sudah, tewas, darah masih full guys. Yang ini kayaknya nggak ada perlawanan guys. Arigato. Karena begitu gila udah ulti rata guys. Wah, masih awal-awal nih guys. Kita gimana kalau kita coba auto satu kali lagi biar kita nggak dibilang hoki guys. Kita cobanya di tempat yang lain lagi ya guys. Nah, yang ini aja guys. Kita level ekstrim lagi. Auto lagi ya guys. Ini mumpung auto ini apa lagi diskon besar-besaran staminanya. Kita tes satu kali lagi biar nggak dikira hoki ya guys.
Iya, pertama-tama yang dipukul itu yang api. Waduh, kiri kanan nggak fokus. Critical guys. Kalau tadi satu kali critical lagi dia tewas guys. Ya lihat, kalian bisa lihat icon di kanan atas nih, autonya masih muter, berarti masih mode auto ya guys. Tiga kali attack, matiin dulu bang, pukul semua nih makanan. Wah tapi nggak dihabisin ya bang. Aduh mukulnya kan nyebar-nyebar, kiri tengah kanan, nggak ada yang dimatiin dulu nih. Fokus dong, fokus. Ini skill udah ban semua ya, panen ya si ban ya ini mukul ya. Pasti tewas nih kalau mukulnya api nih guys. Oke guys, ban, ayo bantai kan. Waduh, ah untung pakai skill emas ya, kalau nggak dipakai nggak tahu lah gitu. Waduh, critical tewas ya guys. Oke bang, tunjukkan pukulan lagi. Waduh, 77.000 guys. Udah kayak ulti. Padahal itu cuma skill rank emas aja guys. Nah inilah sekarang si ban ini ulti. Aduh rata deh ini. Oke kita ulti. Critical lagi. Emang di sini berarti fakta bukan hoax ya. Kalau si gula itu emang kalau ulti itu critical terus. Oke guys, video saya sampai sini guys. Itu membuktikan kalau saya langsung auto gampang, langsung pasti menang guys. Dan juga si ulti di sini pembuktian ulti gula sekali lagi guys. Critical terus. Bahkan ini bisa dibilang MPV-nya gula karena dia damage-nya paling gede ya guys. Oke guys, sampai ketemu di next video saya lagi guys. Dadah.